Rakernas kelima PDIP resmi ditutup oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Rakernas yang berlangsung selama 3 hari tersebut menghasilkan 17 rekomendasi. Salah satunya adalah memberikan kewenangan bagi Megawati untuk menentukan sikap politik partainya terhadap pemerintahan mendatang. Namun hal itu belum diputuskan Megawati. Mantan presiden itu dalam pidatonya mengungkapkan alasan partainya belum menentukan sikap. Hal ini karena Megawati memikirkan secara matang untuk Indonesia yang lebih baik, sembari menghitung pergerakan politik. Megawati juga menyarankan kepada kader untuk tidak risau. Ibu dari Puan Maharani itu meminta seluruh kader untuk turun ke akar rumput dan menyiapkan serta memenangkan kandidat dalam Pilkada 2024. Politik PDI Perjuangan didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, dan lebih berdiri di atas kaki sendiri. Itulah landasan pilihan sikap politik kita. Makanya kalau nggak ada yang ikut, nggak divisitin, udah tahu toh ibu mau ngapain. Nah, ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan itu baru. Nah, iya, gak enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, no? Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki. Sikap dari Rakernas tadi pagi saya baca Kompas gitu akan menentukan sikap sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ada gua mainin dulu dong. Setuju gak?